Mungkin sementara bisa pakai ini dulu. Nah, ini enak, ini seger. Pelangi. Iya. Oh, enak. Ini banyak kata. Terus. Tidak ada. Kayaknya kalau ini nggak pakai air, nggak langsung ya. Langsung. Air nggak. Capek. Yang mijeti sampai bingung ini capeknya ini sepedaan dari Indonesia sampai Arab. Bulan bu sepedaan. Obatnya capek adalah bus lagi. Bus bulan lagi ya. Tapi kelihatan Masjidil Haram hilang capeknya. Oh, iya betul. Begitu kita pegang kapal itu udah masuk. Luar biasa umatnya nangisnya udah. Jadi effort yang udah diberikan tuh udah. Nah, kebayar, worth it ya, worth it banget, jadi melebihi dari apa sudah lunas ya. Sudah, jadi waktu, semua usaha apa ya. Terus per hari sepedaan itu bisa menempuh berapa kilo rata-rata? Paling 90 per hari ya. Gue juga kita dari makanya kita sempat. Oh, ini terkait dengan papannya motor. Jadi per hari sekitar 90 km. Kan saat ini 90 km. Lumayan. 90 sehari 90 itu. Ya, ya tergantung medannya juga sih ya. Tergantung cuaca. Beban kan sepeda bawa beban berat. Itu yang membuat kita enggak bisa lagi buat paling ya 20-25. Dari beberapa negara itu yang medannya paling berat mana, Pak? Rata-rata Bangladesh, India ya, kalau India Bangladesh ketemu musim dingin jadi nggak terasa keringetan ya. Cuman yang paling berat ya mungkin ya di Thailand Pak ada mesin pertama yang agak berat ya. Cuman Thailand nggak ada gunung kan, cuman masuk ke Chiang Mai baru ada gunung Chiang Mai. Chiang Mai itu yang 300 meter 300 kilo dari Chiang Mai. Nggak ketemu komunitas-komunitas kues-kues itu? Yang ketemu komunitas itu malah di Malaysia. Cuman mereka nggak bareng karena bikin jalan. Cuman orang Malaysia yang supportnya bagus. Kadang di Malaysia itu banyak. Saya perjalanan ini banyak menemukan keajaiban yang jangan sangka di mana begitu kita kesulitan lah ya Allah gini-gini ada musibah ya Allah udah ada bulan dan jalan selang sehari dua hari ada aja ya jalannya jadi kita lapar tiba-tiba itu ada yang ngantri makanan yang kayak oke yang Pak makan terus pergi nggak nungguin dia nungguin nggak kenal ya nggak terus pergi seperti kita dikasih makan dan burung-burung dan yang ceritakan itu Allah yang berikan ya. Banyak saya banyak saja banyak saya kan sekolah sampai SMA aja tapi kuliahkan jalan belum ketemu orang ya, pengalaman yang bercerita tentang begini tentang masa lalu tentang perjalanan yang ingin berubah tentang anaknya kuliah tidak bisa kuliah terus menemukan punya tidak apa gitu punya ada ketemu saya baru kan di Thailand itu udah ketemu profesor yang kalau kita hanya ketemu di tempat kuliah ya alhamdulillah mesin saya ketemu ngobrol dan seminggu gitu setiap hari jadi kuliah setiap hari ketemu ya. Alhamdulillah saya kuliah ketemu anak kuliah yang mengambil S3 ya dokter mesin
tempatnya di masjid. Di mana itu? Itu di daerah Bangkok. Di Bangkok. Di Pattani, Thailand. Akhirnya saya ketemu dengan dosen Thailand. Ngobrol bayar terus biasanya telepon lagi. Masih masih. Udah saya datang terus bawa makanan terus ngobrol tentang. Bahasanya apa? Kalau di Pattani itu masih Melayu kan, Melayunya agak kayak orang Padang gitu. Melayunya Kendah gitu. Kayak orang bilang pada Padang lah ngomongnya. Tapi kita paham. Dia banyak temui orang hidup yang miskin tapi tentang iman kita jauh sama orang India ya Pak. Orang Pakistan memang macam-macam lah kita dipukul yang di jalan ya. Gak, yang nggak didapat yang di sekolah sana semua dan ya nggak ada kalimat lain kecuali syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya sampaikan saya ke Mekah. Kalau cerita ini sedih banget, banyak banyak yang kita nggak bisa mengeluh karena terlalu banyak nikmat Allah memberi. Allah memberi banyak lebih dari yang kita minta. Iya, bahkan pokoknya yang kita nggak minta ya Allah kasih, tapi kita banyak semua loh banyak macam ini. Ya, banyak. Kadang kita meminta itu bukan yang kita butuhkan. Padahal Allah memberikan yang kita butuhkan tanpa kita minta. Iya, masya Allah. Terus pengalaman yang paling tragis itu apa, Mas? Yang jangan alami itu. Tidak begitu tragis lah untuk ditanya-tanya sama tentara-tentara di jalan. Jadi dia kan lebih orangnya kan agak begitu anti muslim. Iya, sudah kurang berharga. Kalau dia aja sebenarnya kalau boleh saya terbaik alhamdulillah. Kalau untuk di Pakistan ya sebagian tempat ada yang itu nggak bisa diterima. Kita panggil pakai bis sepeda.